Hello, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue akan share pengalaman staycation di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, The Raffles Hotel Jakarta, yang berlokasi di Kuningan area, persis sebelah Lotte Avenue Shopping Mall. Kita lihat seperti apa hotelnya, yuk. Oke, karena datang kemarin tuh hampir malam dan udah capek istirahat, akhirnya nggak buat video. Memang rencananya tuh mau stay aja gitu, menikmati segala macam fasilitas tanpa membuat vlog ataupun membuat review. Tapi untuk kali ini bolehlah kita review hotelnya. Dan ini tipe kamar standarnya di The Raffles Hotel Jakarta. Harganya tuh mulai dari 3 jutaan rupiah per malam. Kalian bisa dapat lebih murah ataupun bisa dapat lebih mahal, kembali lagi tergantung tanggal pilihan kalian. Dan untuk ukuran kamarnya ini lumayan luas, dengan adanya ruang terpisah antara tempat tidur, terus kemudian ada living room, dan juga ada bathroom areanya. Dan di sini layoutnya itu hampir mirip dengan Four Seasons Hotel Jakarta, which is very good. Jadi bisa untuk kalau kalian ada meeting bersama rekan kerja ataupun bersama teman-teman, itu tidak usah masuk ke ruang tidur utama, cukup di living room area saja. Untuk fasilitas sendiri sudah terbukti dan tidak usah diragukan lagi untuk Raffles Hotel Jakarta ini. Fasilitasnya lengkap. Kita dapat free complimentary seperti tea, coffee, dan juga air mineral. Dan khusus di sini, di Hotel Raffles Jakarta ini sudah tidak menggunakan air mineral kemasan lagi. Jadi mereka menggunakan alat untuk air minum kita dan bisa direfill. Dan ini untuk ukuran kamarnya lumayan luas, dengan desain yang mewah, tentunya dengan view kota Jakarta yang cantik ini. Oke, setelah kita lihat kamarnya, ini kita masuk ke bathroom area. Super clean. Terus kemudian banyak juga kita dapatkan bathroom amenitiesnya. Hanya sayang untuk sabun, shampoo, conditioner, ataupun hand body lotionnya itu masih menggunakan refillan gitu. Dan untuk ini tersedia juga bathtubnya, besar banget, dan disediakan juga bath saltnya untuk berendam, untuk relaksasi. Pokoknya seru deh Raffles Jakarta ini. Now I'm heading to the outdoor pool. This is my favorite area. Jadi kalau setiap ke hotel pasti selalu menyempatkan untuk berenang, untuk menikmati segala macam fasilitas yang disediakan hotelnya. Dan untuk kolam renangnya sendiri itu luas sekali, dan juga ada untuk kolam renang anak-anak juga. Dan Raffles Jakarta ini juga ada gardennya atau ada tamannya, jadi kita bisa jogging pagi-pagi ataupun sore hari, menikmati waktu bersama keluarga ataupun bersama teman-teman. Thank you.
Ego. This is my favorite facility in Raffles Jakarta dan juga di hotel lain. Ada hot stone atau tempat duduk yang hangat, jadi relax banget. Ada steam room dan juga sauna room juga. Persis fasilitasnya hampir sama lengkapnya dengan Park Hyatt Jakarta, which is very relaxing, very comfortable, dan juga very clean. Dan karena gue datangnya tuh ini stay hari Minggu, check out hari Senin, jadi gak terlalu ramai gitu pengunjungnya. Experience the unlimited freshness of pure water from Alpha Water Dispenser. Jadi di Raffles Jakarta ini sudah tidak menggunakan botol atau tidak menggunakan air minum kemasan. Jadi mereka menggunakan Alpha Water ini dan this is unlimited. Jadi kita tinggal pencet aja, terus kemudian nanti keluar airnya. Dan ini kita bisa minta refill ya. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu. Kalau kita stay di hotel, pasti kita pengen banget atau wajib banget cobain breakfastnya. Dan Raffles Jakarta ini, sebelumnya gue juga sudah coba untuk Sunday brunch, one of the best Sunday brunch in Jakarta. Dan juga menu breakfastnya juga enak-enak semua. Selain ada buffet menu, kita juga bisa pesan menu ala carte sepuasnya, which is ini enak banget. Ada steak, ada kemudian egg benedict, ada french toast, ada berbagai macam keju, lengkap deh pokoknya. Dan wajib banget untuk kalian stay di Raffles Jakarta untuk cobain menu sarapannya. Lengkap banget, mulai dari Indonesian food, Western, Japanese, dan juga banyak menu-menu lainnya. My favorite corner, dessert corner, di mana cake-nya, terus kemudian ada puding juga. Itu semuanya enak-enak. Udahlah, Raffles Jakarta ini one of the most delicious food yang pernah gue coba di hotel di Jakarta. So, buruan deh untuk cobain stay di sini. Oke, jadi cukup sekian review singkatnya Hotel Raffles Jakarta ini. Kalian wajib banget untuk cobain. Terima kasih telah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa untuk share juga untuk keluarga kalian dan teman-teman kalian. See you di vlog selanjutnya. Bye-bye.